pelaku suami daripada korban dengan cara memukul bagian kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG. Kejadiannya ini terjadi di dalam rumah, yaitu di Jalan Randu, Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, di mana pelaku selaku suami daripada korban pada sekitar pukul 2 pagi telah melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara memukul bagian kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG, yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh anak daripada korban atau daripada pelaku. Kemudian anak tersebut menangis, yang mana karena tangisannya keras, tetangga berdatangan, pelaku melarikan diri. Didapati di TKP, istri sudah bersimbah darah dan meninggal dunia. Ini motif masih didalami oleh penyidik, karena dalam tahap penyidikan tadi malam sudah diamankan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan ini dicari oleh petugas, kemudian berdasarkan informasi di lapangan, yang bersangkutan ditangkap di taman, di perumahan di Cibubur.